Lebih dari 670 peserta dari Kastinger Lampung dan Sumatera Selatan memeriahkan gelaran KES dan Tour Anniversary 10 Tahun Angler Sobo Lampung ASL Community di kawasan wisata Embung Taman Asri. Di Jalan Sriwijaya, Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Minggu tanggal 14 Juli tahun 2024. Tim Angler Sumsel Community, ASL, yang berbasis di Palembang mengirimkan anggotanya ikut bersama 670 lebih peserta Kastinger, mencoba ganasnya sambaran predator ikan toman dan gabus ketika menyambar umpan yang menjadikan ikan ini favorit dan paling dicari strikenya oleh ratusan atau pemancing Kastinger. Tim ASL Palembang, yang mengirimkan anggotanya penasaran dan ngotot tak kenal lelah mencari spot ganasnya sambaran toman dan gabus di kawasan Embung Taman Asri tersebut, bahkan teriakan dan keseruan para castinger ketika strike gabus membuat kami bersemangat, meski akhirnya keberuntungan belum berpihak pada tim Angler Sumsel Community ASL. Gelaran yang dihadiri Kepala Kapung Tanjung Anom juga senior castinger, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat ini diikuti lebih kurang 60 komunitas dari 670 peserta Kastinger adu skill di keseruan memburu predator liar penghuni wisata Embung Taman Asrix, ujar Sopian Gondes, panitia juga ketua komunitas Angler Sobo Lampung, ASL. Ditambahkan Gondes, untuk hadiah para juara, selain memperebutkan piala bergilir, juga memperebutkan hadiah ikan terpanjang juara 1. Juara 2 dan 3 ikan juga hadiah lainnya berupa door prize sebagai kenang-kenangan para Kastinger, juga aksi sosial donor darah dan pemberian santunan anak-anak yatim piatu dan penebaran bibit ikan. Harapan kami sebagai penyelenggara tentunya agar para angler lebih solid, guyup menjalin silaturahmi sesama angler tidak saja darah Provinsi Lampung juga para angler di Indonesia, pungkasnya. Nyaman dan inilah Kampung Tanonon. Guys itu benar-benar ini kok. Saya juga salah satu korban dari beliau. Dari ASCC, Angler Sumsel, Community Persiapan untuk Strike di Pemancingan Lampung. Oke, sip. Lanjutkan. Ini dia para peserta. Palembang. Lagi adu nasib strike di Lampung. Ini peserta memancing lagi melakukan kegiatan ini di desa di Lampung. Sebanyak lebih dari 700 peserta mengikuti casting bareng di Embung Taman Asri Lampung. Kayunya butuh berapa, aslinya butuh berapa. Ini ada yang strike di peserta Lampung lagi diukur oleh dengan siapa kita mas? Perkenalan diri, nama saya Sofian Gondes, selaku ketua dari komunitas ASL Angler Sobo Lebu. Hari ini ada kegiatan apa kita mas? Untuk hari ini ada acara kegiatan Cash and Tour Kastinger Lampung yang ke-10 dan juga bertepatan dengan anniversary ASL yang ke-10. Mas, dari kegiatan ini kedepannya harapannya seperti apa mas untuk para Kastinger kita di Lampung dan Sumatera Selatan? Jadi harapan saya dan wabil khusus harapan kami sebagai komunitas ASL, kami mengharapkan ke semua angler lebih solid, lebih guyub, lebih rukun untuk menjalin silaturahmi sesama pemancing seluruh, bukan seluruh Lampung saja, bahkan bisa meluas ke seluruh Indonesia. Untuk peserta berapa mas jumlahnya? Sampai saat ini ya? Untuk sampai saat ini
peserta sudah mencapai sekitar 670 peserta. Semuanya hadir. Yang tamu dari luar Lampung dari mana aja? Untuk tamu dari luar Lampung, spesial wabil khusus dari teman-teman komunitas ASC, Palembang, Sumsel Community. Yang lain nggak ada mas? Yang lain kemarin sempat kami konfirmasi dari pemilu Uncal Cikarang, ya kan? Tapi karena di belakang hari kebetulan beliau-beliau berhalangan hadir, jadi beliau tidak bisa hadir hari ini. Untuk hadiah? Untuk hadiah kita ada juara. Juara itu kita ambil dari nominasi terpanjang 1, 2, dan 3. Dan untuk juara 1 nanti kami ada piala dan juga hadiah dari beberapa sponsor. Dan selanjutnya ya ada door prize yang bisa untuk teman-teman angler bawa pulang sebagai kenang-kenangan di event ini. Oke, terima kasih Mas. Oke. Sama-sama.